Latihan soal sejarah kelas 10. Satu, sebutkan pembagian zaman berdasarkan para jago geologi. Jawaban, para jago geologi membagi masa perkembangan bumi menjadi beberapa zaman, yaitu Kreozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Soal 2, apakah yang dimaksud zaman praaksara? Jawaban, praaksara atau prasejarah merupakan kurun waktu atau zaman pada ketika insan belum mengenal goresan pena atau huruf. Soal 3, terangkan yang dimaksud animisme. Jawaban, animisme ialah percaya pada roh nenek moyang maupun roh-roh lain yang mempengaruhi kehidupan mereka. Empat, kapankah berlangsungnya zaman praaksara? Jawaban, zaman praaksara berlangsung sangat lama, yaitu semenjak insan belum mengenal goresan pena, sampai insan mulai mengenal dan memakai tulisan.